orang ni dia ada qadha, dia lebih banyak sunat. Dalam kitab Fathul Muin ada sebut yang tu, bab pertama bab salat tak boleh, dia kena qadha dululah. Yang sunat jangan buat tu, yang Ramadan tu qadha banyak masa tarawih itu, jangan masa tu sajalah. Masa lagi masa apa tak buat, masa orang tarawih baru dia nak qadha, ya. Tang tu qadha tak apalah, tapi sebelumnya tu dibuat kerja apa, tu menyembang saja tak qadha. Bila orang tarawih bawa masa tu nak ambil kesempatan nak qadha sembahyang di hal lama-lama dulu macam tu. Ya, ya. Jadi maksudnya kalau dia selepas tu saya apa ya, dia qadha dulu, lepas dia buat sunat. Pun jangan. Ya. Ada utang lagi nak? Ada utang lagi? Banyak. Nah, jangan juga. Habis dulu yang wajib. Takut umur dia apa namanya habis, ya kan? Umur dia habis, hak wajib tak ada saya lagi. Siang dia. Pun jangan. Jangan. Pasal dia ada hutang, bayar. Dia masuk masjid di sembahyang subuh. Pasal dia ada hutang lagi. Kalau ada hutang kena bayar dulu. Lebih dahulu daripada nak buat sembahyang sunat. Karena itu pun hutangnya tu hutang yang tak wajib dibayar segera. Ada jenis sembahyang hutang yang kena segera bayar. Yaitu sembahyang yang terluput dengan sengaja dia. Macam subuh, orang bang subuh dia dengar. Tapi dia tak bangkit. Jaga-jaga cerah pukul 8. Terlepas macam subuh tu. Ya kan? Yang tu jaga-jaga nak nyorok, tak boleh apa, boleh sembahyang dulu. Segera. Tak boleh buat lambat. Pasal sengaja dia buat tak sembahyang. Dia dengar orang bang subuh. Dia tak bangkit sembahyang subuh. Kalau dia tak sedar, jaga-jaga pukul 9. Yang tu dia boleh buat nanti dekat zuhur tak apa. Pasal dia terluput dengan uzur. Kalau ni dia dengar ada orang bang subuh, dia tarik selimut pula. Bermakna dia memang sengaja nak bagi luput lah. Yang tu kena dera dia. Kena buat segera. Apa namanya, nak kena segera sembahyang lah. Jangan buat aktiviti yang lain kecuali sembahyang saja dulu. Karena sembahyangnya terluput dengan sebab ketaksiran daripada dia. Dia dah jaga orang bang subuh dah. Patut dia buat sembahyang dah. Ni dia buat apa, tarik selimut, sedap lah pula. Buat aircon lah, tutup tirai. Oh, sedap. Ha? Ya.